tadi firman Tuhan yang kita pelajari pada minggu ini diambil dari kitab Yohanes 15 ayat 5. Kitab Yohanes 15 ayat 5. Ayat ini berbunyi demikian. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, artinya kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tinggal di dalam kasih Tuhan. Kita harus menuruti firman Tuhan setiap hari dan berdoa kepada Tuhan setiap hari. Karena di dalam ayat ini mengatakan bahwa kalau kita di luar Tuhan, di luar Tuhan artinya kita tidak mengikuti perintah Tuhan, kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak berdoa, itu artinya di luar Tuhan. Maka kita tidak akan diberkati Tuhan. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, mengikuti atau menuruti perintah Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan setiap hari, Tuhan akan selalu bersama dengan kita dan selalu menjaga juga melindungi kita. Jadi adik-adik, mari kita tetap stick pada Tuhan Yesus dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, mari kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Oke? Nah, di sini saja pembelajaran firman Tuhan kita pada minggu ini, yaitu mari tinggal di dalam Tuhan. Oke? Nah, mari kita berdoa, mari kita lipat tangan, tunduk kepala dan tutup mata dan berdoa bersama-sama dengan kakak. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami harus tinggal di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan agar senantiasa stick di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan agar setiap hari kami semakin rajin berdoa, semakin rajin memuji Engkau, semakin rajin membaca firman-Mu, semakin taat kepada perintah-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan hidup dan tinggal di dalam kasih-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami menyerahkan hari kami Tuhan di dalam tangan-Mu. Biar tangan-Mu terus memimpin dan melindungi kami. Tuhan, saya berdoa bagi anak-anak yang sudah join untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Seserahkan mereka di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau memberkati mereka dari tumbuh saran mereka dan juga terus memberkati mereka di dalam akademik mereka dan bila mereka terus Tuhan menjadi anak yang pintar dan terus menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.